Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara mengatasi gambar tidak muncul di Microsoft Word. Baik, tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Bagi kalian yang belum klik subscribe, silakan untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Supaya pada saat saya upload video terbaru, agar kalian yang paling pertama melihat video terbaru dari channel ini. Oh iya, subscribe itu gratis bro. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Baik, sebelum membuka Microsoft Word, di sini saya sudah menyiapkan sebuah folder ya guys, dan di dalamnya terdapat satu gambar, dan nantinya gambar ini akan kita inputkan ke dalam Microsoft Word. Baik, selanjutnya kita buka Microsoft Word-nya ya guys, dan selanjutnya kita akan menginputkan atau memasukkan gambar yang tadi di dalam folder ya guys ke halaman ini. Kita klik pada menu insert, selanjutnya kita klik picture, klik this device. Kemudian kita cari folder gambar ya guys. Baik, yang ini ya guys. Kemudian kita klik dua kali. Baik, jadi hasilnya seperti ini. Jadi gambarnya tidak muncul ya guys. Nah, cara untuk mengatasinya supaya muncul ya guys untuk gambarnya, yang pertama dilakukan kita klik pada menu file, kemudian kita klik pada menu option, dan selanjutnya muncul halaman seperti ini. Kemudian kita klik pada menu advance, dan kemudian kita scroll ke bawah ya guys. Dan kita pilih show document content, di bawahnya terdapat menu-menu pilihan ya guys. Oke, dan untuk memunculkan gambar supaya muncul pada halaman tadi, nah kita langsung saja hilangkan centangnya pada menu show picture flash folder. Oke, yang ini ya guys, kita hilangkan centangnya pada kolom kecilnya. Untuk centangnya sudah kita hilangkan, dan selanjutnya kita klik pada menu OK, dan ini hasilnya. Secara otomatis gambar pun langsung muncul ya guys. Jadi caranya seperti itu. Oke guys, mungkin itu saja tutorial singkat dari saya, semoga dapat memberikan manfaat, dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.